Ini kita nambah slot, kita naikkan si clean ya guys ya. Halo guys, balik lagi di channel Gameplay Magic Chess, Mas Heleh. Oke, kali ini Mas Heleh menggunakan Commander Angela skill 3 guys ya. Di sini Angelanya lepas guys ya, lolos dari ban, jadi langsung digunakan guys. Ini semua pakai Angela ya, kecuali ada beberapa tadi ya. Ada satu atau berapa tadi yang cuma satu yang enggak pakai Angela. Oh, dua ya. Ini pakai si Eva dan juga pakai si Layla guys. Yang lainnya adalah Angela semua ya. Tapi di sini Mas Heleh enggak pakai Angela 1 tetapi pakai Angela 2 guys ya. 3 guys ya. Transfigure. Jadi di sini Mas Heleh nanti akan bikin hero kembar ya. Ya, nanti hero apa yang bisa kita kembarin nanti kemungkinannya adalah si ini Alpha, si Clint dan juga si Roger guys, antara 3 hero tersebut ya. Oke, di sini ada Inspire ya guys ya. Oke, dapat Alpha guys. Alpha dapat ya, kita ambil saja terlebih dahulu untuk alfanya ya. Langsung kita naikkan saja si Alpha ini guys. Ya, ini belum mengaktifkan apa-apa ya. Soalnya Mystic juga belum bisa ya, WM juga belum bisa guys. Ini kita ambil dulu saja untuk hero-hero wrestlernya ya. Siapa tahu nanti kita bisa bikin ke wrestler juga untuk memperkuat ya line up kita. Di sini ternyata ya Dayrod Flicker ya, kemungkinan besar ini akan bikin ke arah Prince mungkin ya guys ya. Tapi di sini harusnya kita masih bisa menang ya, karena kita sudah punya Roger guys dan juga Alpha dengan bintang 2. Oke ya, nah di sini kita bisa jual saja ya untuk Chow-nya ya. Oke, di sini ada Popol juga guys, ada Popol, sini ada si Clint juga guys. Kalau pakai Popol berarti ini sudah bisa mengaktifkan ketiga Mystic ya guys ya. Tapi ini sayang sekali guys ya, untuk duitnya nanti nggak bisa nabung. Jadi kita ambil Mia dan kita ubah, ternyata berubah menjadi Clint ya, sangat cocok guys. Nanti bisa kita ambilnya nanti ya setelah round ini untuk Popolnya. Dan ternyata ya bikinnya dia ke arah Mystic juga ini lawan kita guys, dengan Layla 2 ya, ternyata ya Layla 2. Wah, ini kayaknya kita harus kalah guys. Wah, sayang sekali ya, karena dia sudah jadi Mystic, kita belum. Nah di sini guys ada Layla ya, Layla bisa kita ambil untuk ke arah Gunner-nya juga, dan nanti bisa diubah menjadi Clean juga ini guys. Ini Popol kita naikkan aja dulu ya untuk mengaktifkan ketiga Mystic. Ini kita belum bisa nambah slot ya, eman-eman ya, untuk ditabung saja terlebih dahulu duitnya. Nah ini Angela 1 dengan Karina guys ya, mau ke arah Astro ya, Astro Swordman mungkin atau Astro Windslayer ya, masih memungkinkan. Summoner juga masih memungkinkan. Nah karena kita sudah jadi Mystic ya guys ya, otomatis ini gampang ya guys ya, kita kalahkan. Nah guys, di sini kita urutan nomor 6 ya. Ada item yang bisa kita ambil nantinya ya. Starfall kah ya? Starfall diambil guys, berarti ini kita ambil Winter saja ya, Winter Truncheon dulu untuk mengamankan ya hero-hero kita nanti di saat-saat yang berbahaya guys. Oke, di sini ada Franco ya, ke WM bisa nih guys. Oke, tapi di sini duit kita mepet sayangnya ya. Sayang sekali duitnya mepet. Mau nggak mau ya guys ya. Kita harus naikkan satu hero, berarti ini kita ambil saja sekalian ya, karena nggak bisa nabung juga di 20. Oke, di sini kita ganti dengan Franco saja untuk si Freya-nya ya, karena ini Franco punya mancing mania mantapnya ya. Oke guys, ternyata Akai ya. Akai plus Xavier ya di peta Angela ini. Oke, Xavier-nya udah hilang, tinggal Akai-nya nih. Akai-nya masih tebel banget guys. Nggak mati-mati ya guys ya, nggak masuk angin ini guys ya Akai-nya guys. Emang Akai untuk sekarang emang jadi primadona ya guys ya. Soalnya kalian bisa lihat sendiri guys, bintang 2 aja kayak gitu ya, nggak masuk angin.
ada Zaz ya guys ya, untuk ke arah summoner. Di sini ada Franco juga ya. Ini kita naikkan Zaz, tetapi menggantikan siapa ini? Menggantikan Franco ya. Kita ubah dulu ya si Valir, siapa tahu jadi jadi Alpha. Oke, cocok ya jadi Alpha. Jadi bisa Alpha bintang 3 nantinya guys. Ini Franco saja yang kita ganti. Jadi mancing mania mantapnya ini nggak ada nantinya guys. Gak apa-apa ya, kita coba seperti ini aja dulu guys. Dan lawannya Guardian guys dengan Roger Flicker. Aduh, sangat-sangat berbahaya ini guys ya. Kemungkinan besar kita kalah guys. Kemungkinan besar ini kita kalah ya, karena Rogernya udah bintang 2, itemnya juga oke ya, ada Berserker. Ini kita benar cuma pada clean bintang 2 doang ini. Susah guys. Yuk, matiin satu. Bayar dari kaca nggak bisa mati guys. Nggak apa-apa ya, kita bersabar dulu. Ya, ada clean kita ambil. Ada Zaz ya guys ya. Nggak usah ya, kita nggak ke arah summoner ini. Kita fokus aja ke gunnernya ya, soalnya mau clean ya. Ini ya, double clean guys, atau double clean ya. Yang paling mudah itu double clean guys, tapi biasanya kalau kita bikin seperti itu malah nggak muncul guys cleannya ya. Udah ya, ini kita fokus aja dulu. Jadi kita nggak usah naikkan Zaznya ya, kita fokus ini guys nanti mencari Star Core WM ataupun gunner ya, antara dua itu guys. Yang kita belum tahu ya nanti hypernya ke arah mana. Tapi di sini masih leh, coba bintangin 2 dulu si Clean ya, dengan menggunakan skillnya Angela ini. Karena Layla ya pasti akan jadi Clean guys. Oke, di sini ada Earth ya, Gunner Earth sama Thunder guys yang untuk WM ya. Ini bagus ya gunnernya, tapi ini di sini masih bingung guys ya. Jadi masih tutup dulu. Kita cari dulu hero-nya, dan di sini kita mendapatkan Kimi ya. Kimi ini bisa diubah ke Roger guys. Oke, kita coba cari dulu. Cari inspirasi dulu guys, ternyata mendapatkan Layla. Oke. Nah, di sini ada Alpha dan juga si Kimi guys. Sayang sekali ya guys ya, kita nggak bisa ambil Kimi. Soalnya fokus kita di hero harga 1 dulu. Oke, tapi mau nggak mau nanti kita harus ambil Kimi guys untuk si Roger ya. Rogernya masih bintang 1 soalnya ya. Oke, kita coba seperti ini dulu dengan 3 WM ya, 3 WM dengan 2 Gunner dengan 3 Mystic ya. Apakah bisa? One-one-nya bawa Starfall ya. Dia pegang Star Core Arcer juga. Plus masuk petanya Angela guys, ini susah guys lawannya ya. 18 tinggal berapa ini? Waduh, 48 guys, 50 aja nggak nyampe ya darah kita ini, padahal masih ada yang 100 utuh guys. Oke, Iblis Bounty dulu kita persiapkan ya, siapa tahu masih bisa Iblis Bounty. Ini masih belum kita ambil guys. Nah, di sini ada si Franco ya, Franco bintang 2, Roger juga. Ini mau nggak mau kita harus bintangin 2 si Roger terlebih dahulu ya guys ya, biar kuat ya. Ini untuk si Clean-nya sudah bisa bintang 3 guys. Clean sudah bintang 3. Ini nambah slot bisa ya. Kita naikkan dulu si Freya-nya guys untuk ke 3 WM. Di sini kita bintangin 2 si Roger ya. Nanti kita hypernya di Roger aja terlebih dahulu. Soalnya kalau Clean nanti di late game kurang ya, kurang kuat guys. Soalnya dia memang harga 1 gold ya. Emang takdirnya dia memang nggak jadi hyper harusnya guys, soalnya harga 1 ya guys ya. Dan di sini lawannya ternyata Astro guys, Karina ya. Ini kalau bisa menang mantep. Bisa guys, ternyata cleannya bisa ya, soalnya sudah bintang 3 full item juga, mantep guys. Nah, di sini kita ambil saja ya untuk Star Core-nya Gunner guys ya, yang at guys. Karena di sini kita sudah punya clean ya, clean bintang 3, jadi kita ambil Gunner saja. Nggak apa-apa, nanti seumpama clean kurang ya, kita pakaikan ke Roger guys. Jadi seperti itu ya rencananya. Soalnya alfanya kayaknya nggak jadi. Kita coba ubah Aken, ternyata jadinya Valir guys ya. Kalau Valir kita jual saja guys. Oke, di sini ternyata adalah Magi Elementalis ya guys ya. Dia mau ke arah Necrokeep kayaknya. Wah, udah dapat buku ya untuk Saphir-nya.
Waduh, clean kita dikeroyok guys. Waduh, kena es batu. 2-1. Oke, belum ya, masih bisa. Yuk. Wah, hilang ini guys. Wah, hilang ya, tinggal bayangan doang ya guys ya. Susah guys. Oke, nggak apa-apa ya, kalah lagi 40. Masih bisa bernapas kita guys ya dengan 40 ini. Dan di sini ada di fatbox lagi. Kita ambil apa? Gunner guys ya, untuk lebih cepat ke 6. Apakah diambil gunnernya? Janganlah ya. Oke, nggak diambil guys. Kita ambil dulu kristal gunnernya ya, biar cepat ke 6 gunner ini guys. Oke, di sini kita coba cari lagi. Nah, di sini Layla ya. Kita punya opsi lagi, bikin Layla bintang 3. Nanti kita ubah menjadi clean ya. Asalkan nanti 6 gunnernya juga masih oke ya. Kalau 6 gunnernya belum jadi atau terpaksa, kita pakai Layla dulu. Nah, di sini kita ubah Martis ternyata langsung jadi Alpha ya. Ini cocok banget guys, karena Martis nanti kemungkinannya masih bisa jadi Zaz juga ya. Ini kita beruntung guys. Ya, di sini kita naikkan dulu si Layla ya. Ini itemnya kita fullin ke clean dulu guys, ke clean ya. Jadi popolnya sudah nggak kita pakai. Jadi ini kita nggak aktifin mistik biru ya guys ya. Oke. Gerot. Hyper Jada tapi masih bintang 1 ya, masih bisa kita tangani guys. Cleannya. Oke, damage clean-nya masuk semua ini. Waduh, 4-1. Berbahaya ya. 4-1 guys, clean ya guys ya. Waduh, waduh. Kalau menang ini nggak masuk angin guys. Oke, Winter Truncheon menyelamatkan kita dan menang guys. Waduh, nggak masuk angin ya guys ya. Bisa menang ya. Adem. Untungnya belum jadi ya lawannya ya, untuk hero-heronya. Kalau udah jadi ya kalah tadi guys, tetap. Oke, di sini ada Roger, kita ambil Kimi ya. Kita ambil saja Kiminya. Kita ubah ke Roger ya. Oh, ini bintang 2, guys. Waduh, mau nggak mau kita harus jual si Popol ya. Oke, kita fokus ke Gunner WM aja untuk sekarang ini. Dan di sini ada Layla juga. Wah, ini Rogernya juga harus turun, guys. Mau nggak mau ya, berarti kita jual lagi si Aldous. Ini belum ke arah Blaze Bounty berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita masih bisa nabung aja dulu. Oke, di sini Eva 3 ternyata ya. Eva 3 Saber, guys. Wah, akhirnya double, guys. Freya-nya flicker ya. Langsung diratain kita ya. Nggak dikasih ampun sama sekali nih guys kita guys ya. Langsung diratain ya. Tinggal clean doang ya. Mau ngapain doang. 12, guys. Aduh. Padahal ini lawannya masih banyak guys ya. Masih banyak dan masih tebel-tebel ini. Oke, di sini kita mendapatkan Alpha bintang 3, guys. Oke, dapat Kimi juga. Kimi lagi, Roger, guys. Roger di sini ada si Franco juga ya. Oke, kita ambil saja Franco-nya. Duh, Layla, guys. Layla bintang 2. Wah, ini ada Franco, Layla, Freya juga. Bisa kita ambil semua, guys. Ini kita ubah saja Kiminya yang menjadi Roger. Dan di sini satu lagi kan, satu lagi kita bisa mendapatkan Roger bintang 3, guys. Wah, ini enaknya ya kalau pakai Angela 3 kayak gitu, guys. Di sini kita lihat ya nanti dapatnya apa untuk. Wah, ini ada Gunner lagi ya, guys ya. Wah, langsung kita ambil aja, guys. Satu lagi. Dan di sini ada Golden Staff ya. Kita ambil semua ya ini ya. Cocok banget. Jangan lupa kita ambil Freya dan juga Laylanya. Nah, di sini ada Starcore WM, guys. Kita ambil saja untuk WM-nya ya. Jadi kemungkinan nanti kita mainnya ke arah WM Gunner, guys ya. Oke, siapa tahu nanti kan jadi 6 WM kan plus double clean double Roger, guys. Jadi waduh, mantap nanti. Oke, di sini kita bintang 3 dulu si Roger-nya ya, dengan cara tadi ya mengubah Kimi menjadi Roger ya. Dan di sini hypernya kita pindah ke Roger ya, karena Roger sudah bintang 3 ya. Secara otomatis inilah hero terkuat kita kali ini, guys. Ya, jadi meskipun kita pakai clean ya, clean bintang 3, tetapi ya kalau punya Roger ya mending ke Roger aja terlebih dahulu. Oke, ini udah sekarat ya untuk Laylanya. Layla satunya udah sekarat. Dia pakai Swordman, guys ya.
Swordman Wim Slayer. Nah, kita punya Roger ya, kalian lihat sendiri Rogernya darahnya guys ya, kayak sisir itu ya, tebel banget. Oke. Wah, ini udah nggak masuk angin guys Rogernya ya. Dan pulang juga ya yang bikin Wim Slayer Swordman. Oke, ini bisa kita cari lagi ya guys ya. Untuk Layla ya, ini Layla targetnya bintang 3. Ini ada Aldous. Oke, kita coba cari lagi. Ini masih belum ada. Wah, ini ada Atlas guys. Berarti kita jual saja untuk Aldousnya ya. Kita ke WM dulu. Oh, ini ada Layla, ada Franco juga guys. Oke, kita coba cari lagi. Di sini ada Kimi ya. Kimi lagi, Kimi bintang 2. Tapi sayang sekali guys, slotnya kurang ya. Ini padahal Franco-nya ini harus kita turunkan ya. Mau nggak mau kita jual si Atlas. Oke, kena tarik. Paramisnya sudah ditarik kembali ke asalnya. Waduh, kena ultinya Mbak Dora. Mbak Dora hilang, tinggal Saphir sama Popol ini guys ya. Dengan elementalis summoner ya. Ini kuat juga kalau udah jadi, tapi sayangnya ketemunya adalah Roger guys. Sayang sekali ya, harus kalah sekarang ya. Dan di sini kita sudah mulai menang guys ya, sudah mulai menang. Jadi kita nabung aja dulu di 20 dengan cara jual si Atlas. Oke, di sini ada Kimi lagi ya. Kimi OTW guys ya, mau bintang 2 lagi. Nah, si Franco kita ternyata sudah bintang 3 ya. Cocok banget guys. Di sini ada si Martis juga untuk ke WM ya. Oke, Kimi, ada Claude juga. Waduh, kita ambil mana dulu ini? Ambil dua-duanya bisa, guys. Tapi kita coba bawa Martis dulu, ternyata jadinya Alpha ya. Alpha sudah bintang 3. Kita ambil Kimi aja dulu biar bisa nabung. Nanti Claude-nya tetap kita ambil ya. Nanti untuk menggantikan si Layla biar aktif ke 2 Abyss Bounty. Oke, di sini kita punya 4 hero dengan bintang 3 ya. Ini hero-hero murah semua ya, harga 1 dan harga 2. Tetapi cukup mumpuni guys ya untuk mengobrak-abrik lawan-lawan kita ini guys. Oke, sayangnya kita nggak punya purify ya ini ya. Purify-nya nggak ada. Purify-nya nggak ada, tapi tebel guys Roger kita. Dan damage-nya nggak masuk angin ini. Bikin pulang guys ya, bikin pulang. Nah, di sini ada Crystal Wim Slayer ya. Oke, ada Crystal Wim Slayer. Oke, kita ambil guys. Oke, kita jual saja untuk alfanya ya. Dan di sini kita ganti dulu Layla dengan Claude. Oke, bisa kita cari. Nah, di sini Layla kita bintang 3 guys ya. Layla bintang 3, jadi ini sudah siap kita ubah menjadi clean ya nanti guys. Oke, tapi nanti dulu aja. Ini untuk gandarnya karena sudah 6, jadi kita nggak usah pakai Layla kan, jadi aman. Jadi nanti kita pakainya double Claude. Dan Kiminya nanti kita bisa ubah juga menjadi Roger guys ya. Tapi Kimi ya, karena kita punya Crystal Wim Slayer ya, mau nggak mau ya, kalau kita mau kuat ya, kita aktifkan saja ketiga Wim Slayer ya. Tapi nanti guys, nanti kalau kita aktifkan ke ini ya, Roger ini, nah, kalian lihat guys, Roger versus everybody guys, nggak masuk angin guys. Waduh, di ulti Kadita pas menghilang ya. Dan damage-nya, waduh, nggak masuk angin nih guys. Gak masuk angin guys, satu versus everybody ini guys. Waduh, memang gak masuk angin bener ya untuk Roger sekarang ini guys. Oke, Kimi kita ya, bintang 2 lagi, cocok banget ya guys ya. Di sini kita bisa nambah slot sebenarnya ya guys ya. Nanti kalau 30, oke. Nah, di sini ada si Masa ya guys ya, kita naikkan saja tambah slot ya. Di sini kita naikkan Kimi menggantikan Claude, dan di sini untuk Crystal Wim Slayer-nya kita kasihkan ke Roger ya yang ada di clean. Nah, di sini berarti Roger kita sudah jadi Wim Slayer guys. Cukup 3 saja ya. Nanti kalau bisa ini ke 6 WM bisa guys. 6 WM, 6 Gunner, 3 Wim Slayer ini bisa banget ya guys ya. Bisa banget. Tapi nanti Mas Yale kan mau eksperimen guys ya dengan hero double ini ya. Ini masih ada peluangnya di clean dan juga di Roger guys ya. Jadi nanti kita pakai hero double.
kalau masih kuat seperti ini, WM-nya cukup ini aja, 3 aja sudah cukup, guys. Nah, ini lihat-lihat ya, dengan Roger aja udah kayak gitu, guys. Udah bisa menang ya. Nggak perlu 6 WM, guys. Oke, di sini kita ubah ya untuk Mia-nya, guys. Mia-nya menjadi clean ya, double clean, guys ya. Nah, ini kita foto dulu ya. Foto dulu, guys, biar nggak hilang, guys ya. Nah, ini ada Asklo ya, ada Asklo, ada mirror juga. Tapi kita butuh item ini, guys. Jadi kita ambilnya si Asklo aja. Oh, ini ada Masa ya. Ada Layla lagi. Jadi bisa nanti triple ya. Kalau bisa Layla bintang 3, tapi kalau di level 7 agak susah munculnya, guys. Ini kita nambah slot, kita naikkan si Clean ya, guys ya. Tadi belum bisa naik, sekarang sudah bisa naik. Ini jangan lupa ya, untuk itemnya kita ambil dulu. Dan juga ini BOD, guys. Jadi item physical semua kita ambil, kita kasihkan ke Clean ya. Untuk gas clownnya, BOD nya ini ke Kimi saja ya. Kimi mana ini? Oh, ini guys ya, Kimi. Oke ya. Ini untuk Northern Fell sebenarnya bisa aktif kalau kita ambil Aurora. Tapi nanti Mas Yele pengennya ambilnya si Bunny saja. Ini kita masih belum perlu Northern Fell nya jadi masih aman, guys. Soalnya Roger-nya ini sudah jadi Wim Slayer ya. Meskipun tinggal kayak gini, tapi ini Mas Yele masih PD bisa menang, guys ya. Meskipun ya agak deg-degan, guys, ini ya 12, waduh. Oh, masih bisa, bisa, guys, ini bisa banget, guys. Roger-nya ini nggak masuk angin, guys ya. Roger-nya nggak masuk angin ini, guys. 1 versus 10 gitu, nggak mati dia, guys. Aduh, nggak masuk angin, guys ya. Menang, guys. Oke, kita coba cari lagi. Di sini ada Martis dan juga Zilong ya, kita ambil saja. Ke 6 BM masih memungkinkan, tapi nanti kita nggak bisa double clean ya, guys ya. Oke, ada si Bane ya, guys ya, kita ambil saja. Berarti ini kita bisa aktifkan ya untuk Northern Fell ya, dengan menaikkan Bane menggantikan clean, guys ya. Oke, kita naikkan aja dulu daripada kita kalah duluan, guys. Soalnya ini belum tentu kita bisa menang ya, soalnya ini masih ada yang nyawanya 36, guys. Daripada kita kalah kan ya nggak lucu, guys. Nah, gini aja dulu ya, biar Freya-nya juga langsung ulti biar nggak kalah telak ya, guys ya. Nah, ini yang lawan yang masih 36, soalnya dia pakai Kadita, guys. Nah, ini ya Kadita mage soalnya. Ini yang bahaya. Oke. Winternya. Waduh, nggak bisa menyelamatkan dari cakarannya si Roger, guys. Nah, ini tinggal ini aja ya. Tinggal lawan ini doang ya, yang Layla 2. Ternyata dari sekian banyak Angela, si Laylanya lolos, guys. Ternyata ya. Oke, berarti di sini. Oke, Kimi ya. Berarti kita ambil Kimi saja. Kita nggak jadi ke WM dulu. Ini kita fokus dobelin ya. Dobelin Roger aja ya, guys ya. Kita bikin Roger double ini. Kalau Kiminya bisa bintang 3 bisa ini, guys. Ya, Kimi kalau bisa bintang 3 ini bisa ya. Aduh, sayang sekali belum bisa ya. Ini kalau menang ya udah ya, ini nggak jadi Kimi bintang 3, Roger pun nggak jadi bintang 3, guys. Gak apa-apa, yang penting clean-nya udah double, guys. Meskipun ini nggak kita pasang ya, guys ya. Soalnya ya ini lawannya kayak gini, guys. Lawannya Kadita ya. Kalau lawannya nggak seperti ini, mungkin masih bisa menang. Kalau lawannya kayak gini ya susah, guys, kalau kita pasang yang aneh-aneh. Nah, ini aja yang bisa ngalahin cuma si Roger, guys. Nah, Kaditanya yang ngalahin cuma Roger ini. Belum menang ya kita ya. Masih 10, guys. Masih 10 lagi. Berarti ini round terakhir ya habis ini. Oh, ini Fatbug dulu ternyata ya. Fatbug dulu. Ini tambah slot udah ya. Oh, diambil, guys. Ini berarti DHS ya, guys ya. Kalau gunner udah cukup, guys. Gunnernya udah banyak ini ya. Kita ambil DHS aja untuk item ya. Ini kita cari Kimi ya, guys ya. Kimi. Oke, Kimi bintang 3. Nah, ini sebenarnya ya kita bisa naikkan ini, ubah Kimi menjadi Roger ya, Roger double. Tetapi sayangnya, guys, nanti nggak jadi Northern Fell ya, nggak jadi Northern Fell. Nanti nggak
kan nanti kan berarti harus kita naikkan si link kan, link harus naik menggantikan bane guys. Nah kalau linknya bintang 2 nggak apa-apa ya. Oke, ini masih cari menang dulu guys, soalnya dari ini perjuangan ya, dari tadi kita menang terus guys. Kalau kalahnya terakhir kan juga wah eman-eman kan ya. Gak apa-apa guys, nanti lain kali ya kita bikin Roger double. Ini sementara clean dulu double meskipun gak kita pasang juga. Gak apa-apa ya guys ya, yang penting ini menang dulu ya. Pakai Roger guys, Rogernya ini memang gak masuk angin guys. Kadita pun ini kayak gak ngaruh guys ke Rogernya guys ya. Nah ini guys, kita menang menggunakan Angela skill ketiga dengan clean double, tapi core-nya tetap di Roger ya. Gak masuk angin ini guys ya, mantap ya.